Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Future Chat. Ini adalah hasil kerjasama antara V dan juga TikTok Indonesia. Seperti biasa, barengan sama saya ya, Ilham Ramdana, sampai acaranya selesai. Dan hari ini kita ada di Lotte Alley, dan kita akan menginformasikan kalau sepanjang acara bakal ada giveaway banyak banget. Jadi, kalau misalnya lagi nonton di TikTok Ad View Indonesia. Jangan lupa di tap 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 biar kita FYP gitu deh. Dan juga sebentar lagi kita bakalan ngobrol-ngobrol serta nonton bareng. Jadi ngobrol-ngobrol dan nonton barengnya barengan sama teman-teman case dari Marriage with Benefit. Tapi sebelumnya, gua akan ceritain dulu nih, Marriage with Benefit ceritanya tentang apa? Jadi, hidup Gea hancur karena serangkaian tragedi. Yang pertama adalah perpecahan orang tuanya, ibunya sakit. Udah gitu pembatalan pertunangan. Tapi karena dia ngegepin Aksan lagi berduaan sama cewek di hotel yang ternyata adalah istri politisi. Akhirnya Gea keikut-ikut masalah ini. Dan juga Gea akhirnya menjalani pernikahan yang uh, jadi gimmick ya sama Aksan. Ghea juga mulai merasa apakah... Pernikahan ini adalah awal dia untuk menjadi bahagia lagi. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih, kita panggil teman-teman case dari marriage with benefit, ada Kelvin Jeremy, entrepreneur, penyanyi, penulis lagu, aktor Indonesia. Kelvin sebagai Jerry. Siapa tuh yang nulis entrepreneur? Gak tau, butuh kita nanya. Emang dia usaha apaan gua bilang gitu. Banyak, apapun eh? lah pokoknya. Iya, ini keren. Ntar ngobrol-ngobrol ya. Yoi. Selain Kelvin Jeremy dan seorang aktris bintang FTV, pengusaha keturunan Araf, Gesya Shandy alias Rizka. Rizka, wah. Wow. Assalamualaikum, makanan wa sahlan. saudaraan loh. Dia sama siapa? Tashi wede. Oh, ya. oh enggak, oh, oh ya. salah, enggak. Salah, salah, salah. Tapi kata semua orang Arab bersaudara. Uh, enggak sih, tapi ya. Oh, Oke, okay. Konsisten ya, tiap minggu yang disebut uh. itu terus ya Anak-anak, ya? an 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 cuma baca skripnya. Anak-anak, anak dikit. <laughs> anak-anak. apa kabar? Alhamdulillah baik Udah lama abang ketemu Geisha, nih lama banget iya, ya. Iya baru udah seminggu loh. Gimana gimana ngapain aja? Lagi-lagi ngapain aja? Kemarin gue lihat datang ke acara sebuah brand kosmetik nih. Depannya iya. Z. Iya betul. Mau disebut di sini? Ya kau usah dong. dong. Jangan dong. <laughs> iya betul kak. Sibuk apa aja nih akhir-akhir ini? Sibuk pengen datang ke event. Aha. Ada uh, syutingan juga gitu. sih. Ui dede Ayo. Nah ini lagi ada kode tuh. Guys ya, mic-nya deketan katanya. Oh. <laughs> ya. Maaf, maaf. Dia ya kalau iya. mic-nya deketan langsung nyanyi soalnya. Waduh. "Bukanlah ingatanku hapuskan tentang, tentang dia." Ayuh, ya, ya semuanya jalan, kecuali jalan, yang baju merah. Oke. Lah <laughs> kenapa yang baju merah? Kenapa sensitif amat lu? Kelvin lagi ngapain ya. nih si Buka Bening? Uh, pastinya lah sem semangat mem mempromosikan marriage benefits ya. Aduh oh, bikin, wow. bikin konten yang banyak. Karena masyarakat manusia-manusia uh, kuat tiktok tuh sangat aktif ya rupanya ya Penonton gitu. Penontonnya udah hampir, apa udah lebih dari 6 juta sekarang udah ya? Udah lebih dari 5 juta kemarin. Minggu kemarin, minggu kemarin 5, juta. 5, juta, ya. 5 juta. Iya, Sekarang kan? udah terakhir 200 juta. Oh. Iya. Kan? <laughs> amin, amin, amin. amin ya powerful Powerful ya, terus kan besok juga udah tamat kan. Jadi kesibukannya ya enjoy the moment, nikmatin menuju ke episode 10 sebelum apa season 2 kan katanya. Eh, ya, season 2 bener-bener. Katanya akan mulai minggu depan syutingnya season 2. Wah cepet ya. Rizka kemana? Rizka ke Paris iya, dia. Betul. Iya. Paris, Jepang. Jepang. Jadi di ceritanya Jepang. season 2 episode 1 Rizka uh -huh. diberangkatin ke Paris. Tapi semua di Indonesia gitu. Jadi Rizka ke Paris gak ikutan season 2 dong kalau gitu. <laughs> Aduh. Oke kita ngobrol-ngobrol dikit. Ini kan udah episode ke 9 ya. Iya. Yeah. Iya yeah. yeah, gimana dari, dari 1 sampai ke 9 kalian berdua sebagai yang syuting dan udah nonton. Puas banget gak sih sama hasilnya? Siapa duluan nih? Kamu, ladies first. Oke. Okay. Uh, puas sih puas ya, biar gimana pun juga. Itu kan hasil kerja keras kami semua ya gitu. Yeah. Uh, kami, aku percaya sih, kami semua udah ngasih yang terbaik. Mm -hmm. Satu kualitas mungkin gitu. Nah makanya harapannya sih semoga bisa diterima sama masyarakat Indonesia dengan baik. Okay. Kayak gitu sih. Kalau aku melihat hasilnya sih ya, Puas ya, apalagi hujatan untuk aku tuh, wow luar biasa loh. Karena lo jutek banget, lo hampir membuat gaya membakar rambut itu si presenter TV. Iya sih benar-benar, aku tuh sampai, aku kan sering nge-scroll tiktok gitu kan kalau misalnya mm -hmm. bosen atau apa, pasti sekarang bahkan jujur instagram udah gak kurang gitu, aku lebih ke tiktok gitu. oke okay, oke okay. Cuman sekarang jadi yang aku lihat tuh yang masuk ke FYP itu semua tuh yang marriage with benefits gitu dan Oke. Okay. Kalau misalnya ada muka aku, udah, udah pasti komennya banyak aku lihat. Aduh, hujatan kayak komen 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 komen. tapi Hei, kan, kan apa -apa. Tapi yang penting pada nonton, yang penting pada nonton nah, semua. Nah, kalau banyak yang ngehujat kan berarti berhasil. Bener iya benar juga, iya kan? kan aku gak apa-apa mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Tapi enggak, enggak sakit hati kan? Enggak. Enggak tersinggung kan? Enggak kok. Ya alhamdulillah, berarti kan alhamdulillah. berhasil actingnya, membuat orang-orang pada sebel, tuh tuh itu kan? Ya benar, benar, benar. Kalau Jerry gimana Jerry? Uh, Jerry, wih ngomong-ngomong soal Jerry, gue dipanggil Jerry hari ini tuh gue sengaja bro, tuh bawa Kualitas atribut. banget loh. Wow. Luar biasa loh. Tuh, Jerry. Keren, Big Sky TV bawahnya bukan? Ini uh, karena kan promo kita terakhir ya, uh. Uh. besok udah tamat jadi gue sengaja bawa. Terus gue pakai. Mau uh, dikasih giveaway? Enggak jangan, oh ini kena kenangan kena kenangan iya. kena kenangan terus pakai elemen Jerry tuh. Oh, bener. Terus juga gelangnya nah, gitu. Ya, gimana? Kan ini nah, kan kita besok episode bisa terakhir ya. Iya. Sejam full ini cara ngomongnya juga harus Jerry banget. Nah, itu jangan. Oh, setuju. Iya, kan. Setuju. Itu gimana? mana? Habis. Nah, itu harus ada metode-metode kan gitu. Karena oh. kan memang saya sebagai aktor tuh metode banget gitu ya. kan. <laughs> nggak bercanda ya tapi ngomong-ngomong ngomong-ngomong tuh happy banget loh uh, karena antusias uh, teman-teman di TikTok teman-teman yeah. yang nonton view di Instagram di semua sosial media tuh ibaratnya nonton MWB gitu nah Bener. biasanya kalau aku pribadi ya uh, ketemu sama orang baru gitu terus nonton Marriage with Benefits nggak lagi nonton gitu wah nah. itu tandanya sukses gitu tapi ada teman gue ya. uh, dulu pernah interview lo juga dulu oh gue iya. pernah di sebuah radio Ya, sebut aja radionya uh, sebut aja Radio gitu ya. Global Radio lah dulu, oh, kalau lo pernah ingat di Kebon Sirih dulu punya oh, iya, iya, iya. MNC. Nah ada partner gue tuh namanya Joy. Kita berdua pernah interview, lo kayaknya kata dia gitu. Terus pas gue posting uh, poster Marriage With Benefit, si Joy bilang, Ham, Kelvin jadi gitu sekarang? Gitu. <tuk> oh dia disangka gue pindah jalur ya? Iya. Ya ampun. Gak nah, apa-apa berarti kan saking totalitasnya Bener. sampai dipikirnya wah. Wih, iya dalek, iya kak. iya iya itu bagus, karena gue sangat sayang sih sejujurnya sama hmm. project ini ya sebagai hmm. aktor tuh kadang-kadang kita juga gak boleh terlalu uh, lekat sama karya kita tapi bener. gak bisa dipungkiri sih Marriage With Benefits ini dari episode 1 sampai ke 9 tuh bener-bener berkembang gitu Easy, yeah. gila gila ah, selamat datang juga nih ada Mbak Mira nih eh, ini, 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 ini. <laughs> orang view lo tau gak kenal gak? oh kenal finance-nya <laughs> <Hah>? finance-nya <laughs> hey. Oh, salah ya. Maaf salah ya, banget. Saya, maaf saya so tahu. Marketing senior vice president. Oh iya 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 iya. Gila lo pulang maaf dari ya, bu, ya. pulang dari Korea. ya. Ya ya dulu sungkem dulu. Iya, iya. Halo. Nih, tapi gini, ini kan syutingnya berapa lama sih? Gue belum pernah nanya lagi. Berapa ya waktu itu ya kita ya? Empat puluh empat hari deh kayaknya. Empat puluh empat ya, sekitar segitu 44, sih. 44 hari. Oh, oh, oh. Total empat puluh empat hari. Total shootingnya ya, empat puluh empat hari. Tapi kalau kamu gak empat puluh empat hari, soalnya kamu kan gak ke Paris. Eh, sama, Saya juga, saya juga. Gila, gue kira kepar. Iya, iya, bener. cuma lihat video call ya? Iya, video oh, iya. call. Total sama, 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 hari. apa sih yang bikin di lokasi itu sama, bosan gitu? Uh, sejujurnya kita itu keakrapannya nggak cuma di on cam aja sih, sama, 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 ngobrol, sama, ngobrol, sama, 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 Ya makanan, terus ke, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Atau misalnya pengalaman-pengalaman main uh, film sebelumnya gitu. Jadi bondingnya sih gue ngerasa kayak dapet ya temen deket baru lah. Gitu. Kemarin kalau kata mentari ngomongin politik, khusus oh. uh, middle east politics, itu, 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 terus itu. oil and gas. Iya yeah. right, yeah, that's right bro. <laughs> yeah. Segala kalori makanan, <laughs> kalori juga makanan. olahraga, semua yeah. gak diomongin si, Siapa yang lagi diet banget emang bahas kalori? Dia, Abimana, iya, iya si siapa, oh, Michael Cole, iya. si Joe gitu kan. Oh Kalo, iya? iya? Nah pas mereka ngobrolin tuh, gue sambil makan chips aja. Kadang-kadang <laughs> misalnya kan kita dapat makanan sate gitu ya. Eh. Uh, nasi box gitu, uh, si Abimana ngambil sate satu terus kan masih sisa misalnya delapan gitu hmm. dikasih ke gua nih nih makan nih makan oh iya jadi ya udah gua nya iya. tambah katanya gc juga kemarin kelvin cerita saking uh, dietnya kalau ada sate makan tusuknya doang ya katanya tusuk gitu dong <laughs> parah bro nggak malam. makan tusuknya doang <laughs> <laughs> oke okay, ya kenapa lu diet lu udah di, di, maksud gua lu tuh postur lu lu tau nggak kenapa dari tadi gua naro naro ininya kayak gini nih oh menahan ya. Ya. Oh ini karena man. kawasan kecil banget ya Mbak Mira ya. Yeah. Ini ukurannya 2XL loh. Tuh, kalau dibuka tuh, ya kan? <laughs> Dia Mas masih ngembang tukin. ya 2XL ya, Pak ya. Makanya ini 2XL loh. Mm -hmm. Enggak, jadi uh, aku tuh pas lagi naik berat badannya dan aku mm -hmm. tuh larinya tuh ke pipi. Oh. Kalau berat badan aku naik larinya tuh ke pipi. Kok oh, kamu lari ke pipi 2. bukan ke depan ya larinya? <laughs> Aduh, Kelvin <laughs> ini undur, maksudnya ke lemaknya, <laughs> lemaknya. <laughs> nah, aku tuh ke pipi. Nah, kebetulan pas syuting with Benefits ini Aku tuh lagi sakit gigi, sakit oh gigi iya. geraham. Oh pipinya ya kan? makanya kelihatan lebih gede. Iya, itu tuh bener, -bener pipi aku tuh temen banget. Aku cabut dua gigi geraham. Di operasi oh iya? itu bener, benar bengkak. Jadi pas lagi reading, aku gak bisa ngomong gara-gara uh -huh. bengkak. Uh -huh. Pas lagi syuting ternyata gigi yang sampingnya kayak gitu juga. Jadi aku cabut Cabut lagi. kayak gitu lagi. Jadi ya, kerjaan aku di lokasi itu tinggal minum obat, makan, minum obat, kompres. Kayak, aduh, aduh Pipi gimana ya. Makanya gitu. sebelnya dapat ya aktingnya, soalnya aku lagi sakit, sakit gigi eee. ya. Kebetulan susah ngomong ya, karena sakit ya giginya okay. ya gitu. Jadi Tapi kalau memang, kalau naik larinya ke Pipi gitu, ke pipi. makanya diet. Iya, Berarti kalau kalau misalnya naik 10 kilo, 5 kilo-5 kilo gitu? Kayak gitu ya. Oh, kayak, susah banget hidupnya susah, susah, ya? Susah-susah. Kasian, batasan diet nih. Ini nih kesan-kesan eh, waktu syuting dong, misalnya ada yang pernah dimarahin enggak selama syuting kan 44 hari. Masa enggak dimarahin sama sekali, harusnya dimarahin dong? Enggak sih. Gak ada sih. Enggak, oh, ya? enggak ada sih. Oh iya? Iya, iya. Jadi kalau pengalaman gue ya, bikin uh -huh. film itu kan ibaratnya kita kerja kolektif. Dari benar, benar. Mau divisi dari apa PU sampai director gitu, ibaratnya itu uh -huh. kerja kolektif gitu. Jadi uh, gue bersyukur banget sih ya sama Mas Pei juga ya. Mas iya. Pei itu sangat Mas Pei itu baik banget. Iya, sangat sangat dia menghargai ruang kerja sebagai aktor. Jadi dia benar, sering datang terutama di scene-scene yang berat gitu. Dia sering datang untuk kayak uh, oke okay, Jer, nanti motivasinya seperti ini ya. Kadang-kadang nih Mas Pei, misalkan kita duduk gini. Hmm. Dia tuh gak nggak duduk selevel kita, Bro. Jadi dia di bawahnya gitu. Jadi dengan sabar gitu. Oh iya. iya. Mas Pei sabar banget. Sabar oh, banget. banget, sabar jadi banget. Dia rapih juga orangnya kan ganteng. Iya itu siapa yang nonton kan gak garing tahu oh direkturnya oh direkturnya Direktur, oh okay. uh, benefit gitu mm. dan oh, kalau okay. misalnya ada scene-scene yang berat gitu dia uh, kayak minta semua set untuk kayak oke okay, kita support nih misalnya Jerry ya, kita support Aksan kita support Gea untuk dapat vibe-nya gitu. ya dan kalau misalnya misalnya kayak take pertama menurut Mas P masih kurang, Mas P itu masih mau untuk kita tuh lebih menggali lagi gitu. Ya. Jadi dia tuh masih sabar kayak ya udah nggak apa-apa take your time kumpulin dulu gimana nanti kita bikin lagi bikin lagi gitu. Jadi Mas P itu nggak mau kalau aktor-aktornya tuh kayak cuman gitu-gitu aja. Mau itu oh, emang iya. bisa nge-explore kayak gitu. Dan yang lucunya lagi bro, uh, produsernya kan Pak Ardi nih, dia suka datang ke uh -huh. ya. Oh, kan ya Pokoknya kemarin kan di, French itu kan, ya, Pak Ardi pa pa yang di FF ya? Ya, uh, ya, ya, kan? eh, ya, kan? ya? iya, 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 kan? Oh iya, 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 Kenapa, Pak? Udah nggak, apa, apa Pokoknya dia ya make sure everything goes well lah di belakang layarnya gitu. Ah, okay. Karena sebenarnya banyak banget hal-hal yang yang harus tiba-tiba lokasinya bermasalah, misalnya yeah, jadwal syutingnya harus berubah. Tapi dia bagaimana supaya pemain dan ruang kerja kita tuh tetap nyaman. Betul, gitu. oh, betul. Okay. Beber nemenin dari pagi. Bahkan aku sampai kayak, hah Pak, udah di lokasi. Misalnya kita callingan waktu itu aku pernah callingan jam 6 pagi. Oh ya? Iya. Dia udah di lokasi? Di lokasi. Mungkin yang nginep. Enggak sih, karena rumahnya itu kan rumahnya emang di situ. <gantor> iya, rumahnya di bawah itu. <gantor> itu kan kantor kan. Dia udah datang dari pagi sampai tengah malam kayak gitu Wah, gila. Si Pardi. Rajin ya Pak Ardi ya. Mantap Pak. Rajin-rajin Pak Ardi. Rajin, Pardi. rajin, Pardi. rajin Mantap. banget. Tapi ini kan tadi ngomongin kalau misalnya ada scene yang berat mm. uh, pay, ya, dari dari pa Mas P atau Pak P. Aku panggilnya sih Mas P. Mas P. Mas P akan mensupport dan semua orang minta uh, ayo kita support Jerry, kita ayo kita support support rizka gitu ya. Sin paling berat apa? Yang ngebawa ini tuh kayak susah bisa diulang berkali-kali atau explore itu mesti banyak banget gitu. Ada nggak? Hmm. Rizka. Rizka sin paling berat. Kebetulan karena waktu itu lagi sakit gigi, jadi okay. semua semuanya, berat. berat. Ya. Semua jadi berat ya. <laughs> berat ngomongnya susah, kan susah bengkak. Kan? Iya kayak bengkak arti kayak Aduh. Ayo, kayak gitu. Gak enak banget lagi, sakit gigi. Kalau Jerry itu salah satu scene yang berat, uh -huh. surprisingly kan ada beberapa scene yang harus nangis kayak gitu. Yeah. Ya. Tapi yang paling berat adalah ketika uh, di interview sama Joe, jadi uh, pakai baju tentara gitu. Jadi dia oh. ceritanya udah mau, mau menyerahkan mimpinya gitu kan. Uh -huh. Yang menjadi berat adalah ketika sebenarnya kita sebagai aktor ya udah, lu duduk aja, lu rasain perasaannya Jerry, dan lu ucapkan setiap dialognya. Nah itu justru berat bro, karena kita uh, apa punya godaan untuk Wah, gue mau akrobat nih misalnya disedihin oh, atau dilebay-lebayin. Oh iya iya, tapi gua ngerti ngerti. Tapi karena ngerti. omongannya itu udah udah apa namanya? Udah, kuat, udah kuat gitu kuat, ya. Jadi ya udah, lu jalanin aja gitu. Dan hmm. sebelum take, Mas Pei juga gitu, Jer. Ini scene lu, ini puncaknya, hmm. jalanin aja. Waduh. Dan gua ngomong di situ, set. Biasanya kan selesai ngomong, langsung oke okay, cut gitu ya Aha. jadi selesai dialognya itu yang gue inget tuh karena saya uh, melakukan ini untuk kebaikan anggota keluarga saya itu ada momen silence dulu beberapa detik gitu baru cut gitu terus cut. Mas dengan 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 yakinnya cut check file wah oh, itu Boydi. keren banget bro itu ya itu episode berapa tuh itu episode 9. Dan yang hari ini tayang Har dong hari ini. iya hari ini tayang okay. dan uh, banyak banget dm yang masuk Gue pikir orang tuh bakal sedih ketika Jerry nangis di depan kamarnya uh, kakek, oh, opanya. Opungnya. Iya. Uh -huh. Tapi ternyata waktu lu di interview tuh bener-bener sedih banget. Jadi itu gue belajar bahwa ketika misalnya memang ya udah, aktor tuh lu gak perlu ngapa-ngapain, lu jalanin aja. Jalanin aja. Keren banget, Bro. Ini sadis. Dan juga hari ini kita bakalan nobar episode keempat ya. Yes. Hari sekarang nobarnya apa nanti dulu. Oh nanti dulu ya. Oh, Oke. Okay. 4 sampai 10 ya hari ini ya. <laughs> Jangan gitu dong. Kita main games dulu nih. Oke. Okay. What's on your back? Oh nggak usah. Oh ya. Yeah. Aduh terus nggak usah. usah. <laughs> Oke. <Okay. laughs> ya abis ini ya kita bahas. Tapi uh, sebelum ini kan dari sekian sekian banyak yang 44 hari syuting, ada nggak sih satu scene yang menurut lu tuh ini oke okay banget lagi atau tapi nggak ditampilin gitu atau misalnya ada nggak scene yang uh, lu ngerasa juga itu nggak harus ditampilin scene-nya gitu? Gimana gimana? Kak? Ada nggak satu scene yang menurut lu nih gue oke okay banget oh, okay lagi di sini tapi scene nya nggak ditampilin? Pas Rizka ke Paris. <laughs> emang Rizka? Ada, ada. Kan Rizka nggak diajak. Ya, ya tapi kan hampir ke Jepang. Hampir ke Jepang. Iya kan. Nah itu harusnya jadi kan tapi nggak dijadiin jadi ya udahlah. Ke Paris, Mamira. Katanya turunnya terjun payung, nggak apa-apa deh dari pesawat. <laughs> <laughs> Bos saya juga ikut. Enggak-enggak, kalau Rizka uh, kebetulan semuanya ditampilin sih. Hmm. Oh, kalau nggak salah ada deh pas awal yang pas pertama kali kenalan sama Gia, kayaknya. Awal kenalan sama gaya kan yang ada, nabrak ada kan nabrak ya? si mbak- mbak yang uh, tapi Rizka marah-marah ke OB kenalan kan? tapi itu kenalan. Oh itu kan. belum kenalan. Belum kenalan. Jadi ada pas di ruangan uh, di ruangan makeup. Iya gak sih kak? Yang ada kakak juga kan? Iya ada. ada. Tapi itu gak ditayangin kan ya? Enggak, aku juga gak inget yang mana. <laughs> Enggak itu ditayangin yang di ruangan make up, itu ditayangin. Masa sih? Emang iya, ada akunya? Aku. Ada. Yang baru pertama kali kenal? Iya. Kenalan. iya. Yang setelah aksen cabut? Iya. Ya mungkin internet connection di rumah kamu lagi mati waktu itu. Iya Sikit. ya kayaknya iya. gitu deh, tiba-tiba aku kelauning. Ya udah berarti udah ditayangin. Oh dong. Udah-udah ditayangin udah semua. Gak ada, ada kak. Ada bener-bener, ada. sumpah. Gue oh, iya, ngerjain dia loh bro. Iya, gimana bro. sih? Lo tanya episode 1, 2, 3, 4. Lo tanya apapun, every single detail gue inget. Yaudah, episode 11 bro. Kan sampai 10. Oh, iya. Tuh kan <laughs> ya kan. Jadi ada gak salah satu scene yang menurut wah keren kita bingat? Ada men, ada. Tayangin. Yang uh, apa? Ini jujur aja ya, gue buka ya di disini ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita menjalani sebuah adegan. Uh -huh. Itu kadang-kadang kita tuh kayak bisa ada kesadarannya tuh dua gitu loh bro nih lagi jadi jeri kadang-kadang tapi ada 10-20% ah gue mau tambahin ini deh gitu oke oh, kan. oke okay, okay. jadi kayak uh, apa istilahnya business act gitu uh -uh. terus uh, waktu scene dimana mana si Jerry itu di depan kamarnya Opung itu kan uh -huh. tracking panjang uh -huh. set gitu sampai keren di telepon Aksan nangisnya beres terus telepon Aksan nah di tengah-tengah itu bro gue tuh inget karena rambutnya Jerry itu sebenarnya terinspirasi dari uh, series uh, Itaewon Class Park Seroi oke, okay, jadi iya, rambutnya iya. kayak gitu. Ah. Jadi, dia kalau kalau nangis tuh, dia okay, suka okay. kayak gini. gini terus eh. dia gitu, dia pukul pukul oh. palanya. Tapi mukul sampai kenceng banget itu enggak? sampai otaknya keluar <laughs> gitu. Enggak, bro, jadi dia suka pukul palanya gitu kan. Uh. Nah, ada momen di mana? gue tambahin deh yeah. iseng gitu kan, Munggul -munggul pala gitu. ya gue gini terus kayak uh, gitu karena gue udah mikirnya tuh nanti kalau buat promosi konten gue mau atasnya jerry bawahnya si Park seroi oh, itu kan. bener banget itu bro bener, pas, bener, bener, pas, bener. pas gue tonton tadi malam set <laughs> gak ada tiba-tiba switch ke opung men ya yeah. sinnya nggak ada aduh sedih banget gak apa-apa sih tapi kan overall udah banyak lah yang yang memberikan apa namanya komplimen lah ya ya, ya. happy lah happy happy ha -ha. lah tapi waktu diobrolin di sana tuh, uh, kan kalian ngobrol juga soal jaga kesehatan dan lain-lain hmm. gitu. ya. Jaga kesehatannya apa aja? Uh, paling, ya kita makannya harus bener. Bener. Terus uh, pakai masker kali ya, kalau iya. lagi keramayan kayak okay. gitu. Oke. Ya kalau Rizka, kalau Rizka minum obat sakit gigi. Minum obat sakit gigi. Uh, kebetulan agak susah makan juga karena sakit gigi. Aha terus iya sih pakai masker, masker terus itu udah sih itu aja sih sama Kamila, uh -huh. Kamila tuh selalu suka bawa uh, diffuser gitu loh kak. Oke. Okay. Itu jadi tuh. Itu sebenarnya tuh bagus ya, tapi ada salah satu jaga kesehatan yang menurut gue tuh lebih bagus lagi. Apa tuh Apa Bro? Tuh? dong. Lo harus minum air putih yang cukup ribet iya. kan iya. kalau bawa, bawa botol ribet. udah gitu nggak, kan aku, aku tuh pakai tumbler ini tumbler ya Merdi sama with Benefit. lah itu dia maksud gue oh. tuh aku tuh minum itu apalagi kan kalau sakit gigi itu harus minum air terus kan kak iya. aku iya. pakai itu wow, gimana Fit halus kan halus 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 <laughs> bro tapi sayangnya sebelum lu sampai puncak udah dipatahin <laughs> sama dia <laughs> paling dikit lagi tuh ah men nggak bisa dong bagi-bagi dong kak kita dong kak iya nggak apa-apa iya, jadi nih special marriage with benefit. Ini yang bikin view X Bang Merdi. Iya. Wih, Bang Merdi ini kalau nggak salah juga terlibat di pernikahannya Jessica Mila di asli. Ya, betul. Ya. betul. Dan betul. ini motifnya itu diinspirasi dari ulos. Wah. Keren kan? Luar biasa, luar biasa. Coba buka dong, ada apa tuh isinya? Coba. Cek dulu. Wow, wow. Look at gak ada apa-apa kan? -apa oh, gak ada, Emang gak ada apa -apa. kosong. Kalau misalnya baru beli itu pasti kosong. Kalau udah beli baru diisi air. Oh, air, benar air dingin lagi. tahan, air panas, air panas juga, tahan. tahan. Betul. Iya. Kadang aku kalau misalnya di lokasi gitu, wah bagus juga ya, bagus. Bisa, bagus buat ya. Ngompres, ngompres, selain bisa buat kompres, lain buat minum, bisa buat minum air dingin, air panas tahan terus. Kamu nah. juga kalau misalnya ada acara adat Batak juga ngompaik ini kan ulosnya gitu. Nah. Ah kebetulan kemarin pas ke Kamila iya, pas acara batok oh, bawa ini ya. Oh, iya. Dari Jawa aku lihat siapa sih ini orang bobot ambler gini-gini lagi, gini gini. oh kamu banget. <laughs> Jadi kalau misalnya viewers mau beli bisa, ini ada di View Official Store di. shop Selain ada tumbler, ada juga kaos, tote bag, lanyard, ada buku notes, bantal, sampai gitar akustik. lu pengen aja oh, di gitar akustik? Gitar akustik ada tuh, Yeah, gimana sih? Oh, hebat ini ya, lihat ya, tenang. gue paling suka yang ini, Tenang, gue paling suka yang kuning. Lo tau kenapa gue suka yang kuning? Kenapa? Oh, Karena ini. warnanya view, ah, gila keren banget <laughs> season 2. <dua. laughs> Oke lah, sekarang kita saatnya untuk nobar. Episode keempat, ada yang mau nge-spill gak? Episode keempat isinya apa? Uh, pokoknya buat di nonton sini aja. yang nonton, buat yang di TikTok yang nonton, ada dua puluh ribu tujuh ratus lima belas, dua puluh lima ribu tujuh ratus lima belas. Nonton Marriage benefits Kalau misalnya kalian ini baru pertama kali nonton episode empat, nonton dari episode satu, iya, binge langsung episode sembilan, besok kita tamat bareng-bareng. Iya, nah. sedih uh, banget. Nobar episode 10 seru kali ya, besoknya. Aduh, seru banget. Besok ada nobar di Paris. Ya, amin. By the way, udah di-play, udah di-play. Play. Okay, let's go, yaudah oh, udah langsung ya. aja Ini dia, marriage with benefit episode 4. Enjoy, Sama enjoy. Ten -ten. Oke, itu dia tadi episode keempat. Wow, seru ya? Happy kan? liatnya kan? Uh, eh, eh, nya mana nih? Halo, silahkan guestnya. Kelvin nggak usah. silahkan <laughs> Silakan Kelvin. Nah, Mika nyalain dulu semua ya. Coba lihat ah cek di TikTok. Tes. Yang lagi nontonin eh, live kita nih. Coba, oh coba, langsung. Coba. Kenapa? Cek cek. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol juga ya. Mm -mm. Bisa ngobrol-ngobrol juga. Tiga oh. ribuan yang lagi nonton ya, nih. Handphoneku di sana lagi. apa-apa. Episode rambat 5 nih. dong. Nanti ya, episode 5 bakalan kita putar atau nonton nontonnya sendiri di handphone. Mm -mm. Episode 4, hai, balap karung, season 2. Tuh season 2 tuh. Soon, amin. Uh, amin, 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 amin. Eh, uh, by the way, yeah. kan besok terakhir nih, episode terakhir nih yeah. ya gue mau nanya nih kemarin tuh gue dapat jawabannya tuh belum terlalu belum terlalu apa ya belum terlalu puas sebenarnya apa nih kalau dari endingnya ha? akan ada season 2 atau enggak harusnya harusnya ada yang masih bisa ditwist atau apa atau apa apa endingnya benar-benar tek ending selesai gitu <laughs> kayak aja deh jo. soalnya kan endingnya kan aksen sama sonya ya Eh? Oh keceplos lagi. Eh, ya, benar. Hah? Oh iya? Sama Rizka gimana wow. sih? <laughs> terus ke Paris kan? Iya. Hand Hand endingnya Aksan sama Jerry bukannya? Nah. <laughs> 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 sama Rizka, honeymoonnya ke Paris. Wow, makanya, amin ya. Kok bisa ya. kayak gitu nonton makanya nah. terus sampai besok. Tapi harus ada, ada, harusnya ada season 2 gak? Tapi kalau menurut gue sih itu kan ya bukan kapasitas kami untuk menjawab ya. Tapi kalau kami Let sebagai... Kalau ngeliat endingnya gitu. Misalnya gini, harusnya season 2 ada tuh awal mula jiri kenapa bisa begitu. Atau harusnya season 2 ada tuh awal mula apa-apa gitu. Iya. Yeah. Kalau kalau kapasitas kami sih ya sekarang ini kan lagi episode 9. Mendingan nih semalaman udah tonton aja dari episode 1 sampai 9 jadi 10-nya tuh bener-bener gong gitu loh. Oke. Okay. Yeah, Cuman kalau dari dari netizen tuh mereka tuh kepinginnya melihat Aksan sama Gea tuh lebih lama lagi unyu unyuannya Oh begitu. Iya, jadi kayak mereka merasa, wah terlalu singkat hanya ada di beberapa episode ya. Uh -huh. Karena kan yeah. abis itu konflik-konflik konflik, konflik, konflik uh -huh. gitu kan. Ya jadi kalau menurutku sih penting banget untuk dia ya, nikmatin yang ada sekarang aja, gitu. Nikmatin iya, ya. Yo. Iya, Soalnya kalau di gua, TikTok nih, apa? iya banyak juga yang komen kayak ini mah. Jangan sepuluh episode, harus sampai dua puluh episode, kayak gitu. Iya kan? sih, harusnya, iya. Gitu. Iya, sampai bilang berapa ratus episode. Emang oh, ini <laughs> marriage with benefit naik haji apa gimana? <laughs> <laughs> ini bukan tukang bubur naik haji, <laughs> gitu kan. Tuh, uh, Jer, lo kan lagi liat handphone tuh. Ya Please banget, kali ini harus season dua. Terus, aduh ini kepencet mulu nih. Episode sepuluhnya nah, kapan ya? Katanya besok. Episode sepuluhnya, besok. Episode sepuluh, jangan lupa nonton ya. Iya, yes. uh, uh. tapi buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok nih, ya, kita mau ngasih hadiah. Hadiahnya ini nih, kuis dulu nih. Asik, kuis coba bacain dulu. Anya, bebas gak yang apa. mana aja, yang mana yang? Oh, yang ini Iya. Satu, dua, tiga. Sama, ya, iya, nggak apa. -apa buat siapa buat, hmm. buat yang di TikTok Oh buat yang, yang di, TikTok. di TikTok Tapi okay. banyak juga loh ini 2000 24.000 yang nonton nih baru mereka baru pertama kali nonton Oh ya oh, Jadi iya? pertanyaannya kalau misalnya mungkin udah pernah nggak apa-apa Enggak apa-apa oh, berarti iya, rame boleh, ya. boleh 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 um, oke okay. Langsung ya aku kasih Langsung langsung Eh ya. uh, Brad mantan tunangan Gea ya sudah berapa kali gagal tunangan dan Gea itu tunangan yang keberapa? Kalau nonton pasti tahu. Iya. Ya. Pasti tahu. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua aku yang bacain. Kelvin sama Gesia juga ceritain dong awal terjun ke Oh salah. Gitu salah dong. itu. Salah, salah. Pertanyaan buat gua. <laughs> bener, benar, benar. Dua, Brad. Mantan tunangan Gea sudah berapa kali gagal tunangan? Jawabannya, eh Oh enggak usah. Pertanyaan tadi Kak. Pertanyaan nomor dua. Oh pertanyaan nomor tiga ya saya Iya boleh. Ini juga enggak kelihatan nih. Aduh eh, tua banget nih. Wah. Sebutkan salah satu sahabat dari Gea. Oh gampang tuh. Gampang sekali. Nomor tiga, nomor tiga. Nomor tiga, itu nomor tiga. Itu nomor tiga kan? Nomor dua apa tadi? Nomor dua, Aku oh nomor dua. satu berarti ya. Oh, oh nomor, satu nomor, nomor satu. satu, nomor satu. Berapa kali Aksan sebagai news anchor mendapatkan penghargaan? Wah, itu juga kalian nonton pasti tahu, karena itu disebut berkali-kali loh, di episode 1, episode 2. Semua jawabannya bener lagi, cek di TikTok kalau gak percaya itu. Buset bener semua lagi. Wah, tapi ini bukan tugas kita ya untuk memilih ya. Iya. Banyak banget mata, misalnya gitu. Tapi apa silakan coba dilihat. Sekarang kita mau main game dulu nih. Asoy. Di akhir acara kita umumin siapa yang menang ya. Kita main gamesnya. Siapa cepat? Dia, Jawa. Kita uh, akan menguji, menguji, menguji kepahaman, kepahaman selama masu. syuting. Oke. Okay. Okay. Uh, boleh dibalikin okay. gak itu? Oh iya dibalikin <laughs> ya. <laughs> gak boleh ya. dibalikin. Pertanyaannya ini ya. Coba kita. Buka. Oh, bukan. Pertanyaan pertama. Jadi timnya namanya Marriage sama Benefit ya. Oke. Okay. Kau Aku, Marriage atau Benefit? Aku marriage deh, udah marriage benefit. Benefit ya, nah, okay. okay. belnya ya jangan lupa ya. Belnya apa? Marriage, marriage, marriage gitu. Marriage, gitu. Benefit, marriage, benefit. Marriage. Nah, ben, 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 ben gitu. Pertanyaan pertama. Kok oh, deg-degan ya, aduh. Sebutkan. <laughs> aduh udah disuruh sebutin lagi. Nama sepuluh kru yang huh? terlibat selama syuting. One bell, all <laughs> pay. Terus siapa lagi? Udah ya? udah bukan, oh, bukan 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 bukan. Enggak. Sebutkan dong. tiga alat yang selalu ada di lokasi syuting. Ben 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 manaj, ben. Manaj. Benefit, benefit, ben ben. Benefit benefit ben ben. Tiga alat kamera. Ah. <laughs> Terus voice recorder. <laughs> Oke. Okay. Terus. Uh, uh, tiga <laughs> ini dua rau, rau, satu. Iya <laughs> <kamera>, betul. <rau, rau, laughs> <kamera. laughs> satu kosong. Alat kan juga penting tuh. Oh iya lighting yeah. lighting. Yeah, iya. Intinya kayak gitu ya pertanyaannya nih. Tadi baru latihan ya? Latihan. Ya Allah. Ini adalah pertanyaan sesungguhnya. Aduh aku gak bisa cepet-cepetan lagi. Gak apa-apa. Marriage, marriage, marriage. Oke. Tips ya. Ben, 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 ben. ben. Sebut aja dulu belnya. Iya. Sebutkan. Lima. Nama asli dan panjang pemain Merchant Benefit. Mer, 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 mer. Mer, 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 mer. Nama asli. <laughs> Lima nama panjang nama oh. asli. Uh, Gesha Shandy, okay. Rizka, mm -hmm. terus Calvin Jeremy, mm -hmm. uh, Jerry, Oke. Okay. Uh, Jessica Mila, uh -huh. uh, Oke. Okay. Itu udah berapa kak? Empat. Tiga itu tiga. Tiga, tiga. Abis ini yang keempat maksudnya. Oh. Uh, mentari Demar, de Susah ya namanya dia mentari ya. De mentari Demarel. Demarel. Iya. Uh, Anika. Oke, okay, satu lagi. Yang ke Tora Sudiro. Sebagai? Uh, astaga, lupa. Tiga. Tunggu, tunggu, jangan gitu dong. Tunggu, tunggu, tunggu. Eh, ini e, pertanyaan. Kalau gak bisa dimana, jawab, gak dimana, bisa dimana gak bisa aja. ikut lagi loh. <laughs> <laughs> season 2 gak ada. Iya. Jangan ini kalau dong. Yang kalah hukumannya season 2. Pokoknya kalau misalnya Tora. gak tahu Tora Sudiro jadi siapa, gak ada season 2 berarti salahnya Bu Rizka. <laughs> Oke. Okay. Hmm. Tiga. Abimana dua abimana siapa nggak <tuk> tahu banyak abimana tiga dua sebagai aksan lah dia betul lima limanya betul. satu kosong satu kosong ah. pertanyaan kedua om tora jadi siapa ya? namanya adi lah. jamal adi jamal, jamal. jamal. jamal M. Iya, adi jamal adi jamal jamal Nomor dua, sebutkan lima makanan yang sering ada di lokasi syuting. Mer 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 mer, mer. gorengan, hmm. buah-buahan, salad. Ini buat siapa aja kan Ya Iya, iya, ya, ya. Salad karena waktu itu pemain lagi pewayang. Uh -uh. Sate. Oke. Okay. Udah berapa kak? Empat. Empat. Kurang satu lagi ya? Iya, Tiga. Uh, sabar dong. Oh ini Mbak Pia waktu ya, itu. Iya betul, yes. Emang kakak tahu gak Gak tahu. Sama? Ya benar -benar -benar tapi kan pasti tapi ada. View itu terkenal dengan view itu terkenal dengan harus ada bapia. Oh iya. 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 Emang oh. iya. Kan okay. ba ada juga bapia. Masa gak tahu bapia view. Next question. Dua <laughs> <laughs> kosong. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini nilainya seribu ya. Oke. Okay. Jadi siapapun masih bisa menang. Ya, oke. Okay. Pertanyaan terakhir adalah sebutkan. Eh lu jangan manekin challenge lu, jawab dong <laughs> di tadi. Latihan aja bisa. Sebutkan tiga. Ini nanti akan dikonfirmasi sama uh, yang lainnya ya, karena ini pertanyaan jawabannya butuh konfirmasi biar enggak ngasal. Ayu. Sebutkan tiga. Cek. Kebiasaan dari kes MWB yang suka terlihat di lokasi syuting. Mer. Mer. Siapa aja, siapa aja, pokoknya tiga. Pastinya sebelah aku dulu ya. Iya. Kak Kelvin Jeremy, sebagai Jerry, kebiasaannya itu, ha, masing-masing harus tiga atau tiga. Satu, orang? satu, masing-masing oh, satu, satu ter tiga. Tapi jadi masing-masing harus tiga. Tapi harus urutannya tuh kayak, nggak, 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 nggak. Kak Kelvin itu selalu bikin games. Kayak waktu itu, inget banget pas malam-malam, kita yang adegan api-api itu. Oh kak iya. Kak bikin kayak games gitu, uh -uh. tebak gerak, tebak tebak-tebakan lah pokoknya lah. Bener tebak, gak? Maka... Iya tebak penghasilan. Iya <laughs> bener-bener boleh, bener. bener boleh. Itu. Okay. Terus, Kedua. Pemain yang lain ya. Uh, boleh gak sih aku menyebutkan diriku sendiri? Boleh, boleh, boleh. Pastinya Gesia dengan minum obat sakit gigi. Oke. Okay. Okay. Kompres dan diet. Yeah. Okay. Terus uh, Kamila sebagai Gea. Tidur. <laughs> tidur. Tidur? tidur tidur dengan terus. diffuser. Enggak tidur terus sih, ya. cuman kalau misalnya ada break pasti tidur. Terus kalau nah. enggak kan, mamanya suka datang ke lokasi terus kayak nah. bawa kan makanan. Oh, makan, bobek makanan. Kalau makanan. Dia, mamanya datang ke lokasi ikut tidur, lucu juga sih ya. <laughs> Numpang <laughs> tidur semua. Numpang di tidur. Oh mamanya datang gitu. tidur sebelahnya. Jawabannya betul. betul. dia yang menang. Seribu dua lawan kosong. Luar biasa loh ya, kamu Betul. tuh MWB banget ya. Salah deh MWB gak ngajak kamu ke Paris. Iya kan, nah. kan 2. Oh, Emang iya. Amin. Amin, oh, amin. amin. <laughs> katanya suka bikin games nih ya. Uh -uh. Game apa yang paling diinget? Tebak-tebakan itu. Tebak apa? Tebak gerakan, kita yang suruh nebak. Oke, okay, lu sekarang jadi hostnya. Main bikin games, gue yang nebak kita berdua. Oke, okay. ya, oke. Okay. Okay. Paling Oke. jago, ya, paling. Kak jam satu malam, aku, Mas Abi, uh, Kamila, siapa lagi? Oh sama Anjani, disuruh eh. nebak sama dia. Oke. Tebakan, nebak mulu kayak eh, udah bagus-bagus. Biar gak ngantuk apa Nah bagus. Tebak. ini dia Kelvin, Jeremy. Oke, berarti uh, tebak-tebakannya adalah uh, seputar marriage with Benefits. Boleh. Lebih mengrozet lagi, ini adalah gerakan kebiasaannya dari cash-nya. Ya. Ah. Oke. Okay. Si tahu gua kagak ikut syuting. Enggak apa-apa, pasti tahu oke 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 Kan nonton tahu nonton, dong. Nonton gua nonton banget. Nah, tahu dong. Iya. Ada ya. Oke. Yang pertama. Jerry, 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 Jerry. Yes, Jerry. Jerry, Jerry, Jerry. Jerry. Pertama kali dia masuk ya? Iya. Yeah. Udah pernah sama kita belum? Udah, udah. pernah ngobrol sama kita? Udah, oh, udah deket banget. Ilham. Eh gue, marriage, marriage, marriage. Iya. Yeah. Uh, mentari. Salah. He? Oh Adil, Adil Luka, Adil Luka. Enggak, Adil Luka enggak gitu. Kok kayaknya Rizka ya? Rizka. Istilahnya gitu ya? Itulah ini gitu. Iya bener, bener 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 bener. Masa sih yang ketemu OB yang marah-marah. Nyamperin marah -marah. -mara. Iya, nyamperin ah. Oh. Bener, bener 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 bener. Satu lagi, satu lagi. Satu A lagi. Eh, kan satu lagi. Ini. Aksan, 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 Aksan. Enggak, Adi Jamal. Iya benar, bener, Adi Jamal. Kakak bener. Kan nonton gak sih kak? Waduh dipertanyakan enggak, enggak bercanda-bercanda. Nonton, nonton, Tapi bener, Adi Jamal gitu ya. Ia, Tipis kayak gitu. dia gitu. Gitu. Oke, okay, nice. Tuh. Nice. Ya? Seru kan pertanyaannya apa tebak-tebakannya kayak gitu. Benar ya, seru itu. ya. Terus kadang disuruh tebak nama orang. Jadi nanti diperagain gerakannya kayak apa, kita harus nebak nama aktor siapa, nama orang. Nah. Udah happy padahal kita main lagi nih ya. Iya. Yeah. Kita main ke permainan selanjutnya adalah Siapakah Aku? Gue ikutin permainan lo. Tenang, nanti gue kasih tau clue-nya, okay. santai aja. Terus nggak dapat ini, nggak dapat hadiah tadi aku menang. Cek. Ada nanti di akhir ada hadiah. Hadiahnya tiket ke Paris, wah semangat. Iya ke Paris lagi syuting. Ini beneran hadiahnya ada, air mineral dua ya. dus. Uh, lumayan. <laughs> eh, mau ngapain? Amasemen tiga sak. Kayak <laughs> eh, tukang ya. Oke okay, next. Ya. Ini adalah siapa aku? Ini okay. sebuah benda ya. ya. Hmm. Sebuah benda mat. Sebuah ben benda mati? Iya. Oke. Okay. Bentuk aku panjang. Oke. Okay. Runcing menjulang tinggi. Oh, nih yang di TikTok juga ya. Kalau di TikTok bisa jawab langsung dikasih hadiah nih. Oh iya benar di TikTok. Ada Jangan dilihat dong, Kak. Nanti bisa ketahuan oh, iya Oh iya. iya. 500.000 dari Kelvin Jeremy ya? <laughs> ya. Eh, 2 juta. Oh, 2 juta dari Kelvin Jeremy. 2 juta ucapan terima kasih. <laughs> Vin, gak boleh lihat handphone. Oh iya, gak boleh main handphone. Iya. Siapakah aku? Bentuk aku panjang, ya. kuncing, menjulang, tinggi. Wanita pasti menyukai dan mencari aku. Aku ada di tengah kota. Aku sebagai simbol romantisme. Oh, ben, ya. ben, 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 menara Alifu. betul. Ya, betul. Yes. satu kosong. Pertanyaan kedua, yes. ada jawab gak, Benar nggak? Jarum, pensil alis, monas. Romantis, <laughs> mohon maaf romantis. Apa romantisnya pensil alis woi? <laughs> Pertanyaan kedua. Bentuk aku panjang. Kok panjang terus sih Kak? Eh ada lanjutannya. Berbulu halus. <laughs> <laughs> Ulet bulu dong. Panjang. Berbulu halus. Ada lanjutannya. Selalu dicari wanita. Oh. <laughs> panjang berbulu halus panjang, dicari wanita. Iya. Belum selesai, belum selesai. Oh belum selesai. Aku pakai di sekitar wajah untuk finalisasi Aku? Touch up. Brush, aku? Aku, aku. Ben, 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 Ben. Ben, 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 Ben. Brush, brush, brush. Salah. Iya betul. Uh, marriage ya, satu sama. Dia yang jawab duluan. Oh, jawab ya? oh iya, jawab apa. duluan ya? Jawab duluan. Ketiga. Oh iya, brush bener. Kuas. Oh, iya. Kuas mau buat ngecat rumah lu. Kalau di muka namanya brush. <laughs> yang ketiga. Aku bulat. Aku ramping, disukai wanita. Bulat ramping. Keberadaanku bisa membawa air mata bahagia. Hah? Dan aku identik dengan kata-kata yes. Cincin. Iya betul. Wow. Pinter. Cincin. Wow. cincin. Dua satu. Udah pernah dikasih cincin belum sama cowok? Itu Aduh. dikasih cowok. Enggak. Yang ini. Enggak. Enggak. Ya iya lo masa ngasih cincin ke Tuhan? <laughs> Enggak, ini punya aku sendiri. Belum pernah. Belum. Tapi. Kira-kira dalam waktu dekat, next question: <laughs> lo kata pacaran udah serius? Iya, iya, kita doakan saja. Oh, iya. Amin. Semoga Amen. kode Akhirnya. banget nih, pacar kamu nonton gak? Enggak lagi, ya Aduh, harusnya nonton ya. Kok gak nonton? Kenapa dia di luar negeri? Nanti aku suruh nonton, nanti ulang lagi pertanyaannya nah, kayak boleh, gitu boleh, ya. Boleh, kan? boleh, boleh, Jindiknya boleh. Kayak gitu eh harusnya ya, nonton tau, ya, 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 tahu suportif dong. Istri aku yang nonton. Tuh, istrinya Ilham aja nonton di sini. Hmm. Wah mulai ada ah, pergajingan nih. Ah, per ini. Ini. Wah, 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 sih. wah, wah, Aduh. Emang lagi ini ya, bermasalah? Enggak. oh, parah lu. Kok jadi lanjut sih? Mancing, mancing, mancing. Bermasalah aja lu. Next bentuk aku beragam, aroma aku khas. Satu sama ya nilainya hmm. ya, ini pernyataan terakhir. Uh, sebelum dipakai orang lain biasanya aku menggoncang-goncangkan tubuhku. Hah? Tugasku akan membuat tangan menjadi indah. Ben, 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 kan? ben, ben, ya, Lotion, lotion, lotion. Salah. Lotion, tangan menjadi indah. Tiga, dua, satu. tangan menjadi indah. Iya betul. Udah itu aja. Iya bentuk aku Apa namanya? nail polish huh? Hah? Kutex. Iya betul. Ih Kutex hebat ya. Pinter loh. pinter ya ampun. Pernah tangan menjadi indah. Ih gila. Oh. Eh, dia ngode lagi ke pacarnya, indah gitu. Indah. Iya. Gua udah minta dicincinin ya tadi ya. <laughs> indah. Oh ya. Indah. 2-0. 2-0. Lagi dong, Kak. Ya lagi-lagi. gue semangat nih. Yo yo. Ah, lu. Lu perwakilan mangat, kak. Perwakilan laki-laki masa kita kalah sih Vin, ayo. Ah. Elah. Oke. Okay. selanjutnya, ah, masih ada gamesnya di sini. Iya, kita masuk ke game lain. Oke. Okay. Main games terus nih ya. Apa nih sekarang namanya gamesnya? Gamesnya adalah di mana dia. <tuh> Mus bahasa Perancis. wah Aduh. ini beneran. Aku jadi juga, ya enggak? dong ya, kamu main, main ya sekarang. Iya, ya. kemarin aku udah main barengan sama Mentari. Oh ya? sama Dio yang menang Mentari. Iya, iyalah. Ya iya iya lah. Dia orang sana, jadi gue akan menyebutkan satu kosa kata berbahasa Perancis. Cari kemarin. tahu ada di mana. Oke, hmm. oke okay. okay, ya, udah siap ya? Siap, oke okay. kata. Pertama, mana ya? Oh ini dia. Kata pertamanya adalah... Uh, Bisus? Bener gak? Bisus? Bisu? 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 Apa itu? Sama gak sih pertanyaannya kayak minggu lalu? Sa enggak, enggak beda pertanyaannya. Oh beda. Apa bizu. Bizu. bizu, 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 bizu. Ah, ben 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 ben. Permata Batu Mulia. Bizu. Salah. Salah. Tukang emas. Salah. Menjengkelkan. Bizu. Salah. Artinya apa? Bizu kan? Iya. Itu zaman gue di Perancis itu artinya permata bro, batu. Bizu. Coba lihat ah. Ini. Permata ini permata permata Bizi. batu mulia. Iya kan? Salah, bukan itu. Bizu? Kak, kita berdua nggak ada yang bisa, Mbak. Oke, okay, ini kita. ini anggap aja latihan ya. Tulisannya gini nih. Bisous artinya kiss. Oh, gitu. Iya. Oh. Pantas waktu gua ke Prancis bolong bizu-bizu gitu, Lu diam aja soalnya. Oh iya iya. iya kita iya, iya, iya. aja. Iya iya. Oke, kiss-kiss. Oke, next ya. Nih ini pertanyaan sesungguhnya nih ya. Iya. Ini gampang deh, gue kasih yang gampang. Au revoir. Gampang banget. Au revoir. Artinya aja lah, artinya aja. Yang tahu oh. di... Ben, 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 Ben. Yang tahu di TikTok juga boleh nih. Uh, gue tau, gue tau, gue tau. Apa? Pembantu. Yo Allah ya Allah, yang bener lu. Au Au revoir. Apa memberi kuasa? Salah. Aurevo -aure Waduh, di TikTok ada yang jawab lagi. Bener. Salah. Oh. <laughs> Aku cinta kamu salah. -au Aurevo Aurevo Oh. Mentari. I need you. <laughs> ini, ini, ini. Bisa kalau a friend gak sih? Boleh, gak boleh, mentari. boleh, gak boleh. Aduh. Au revoir? Ya. Oh, au revoir. Hai, ya ya? Ini eh, gue tahu nih, nih. Apa, nih, apa, lah, apa? apa. Sewenang-wenang. <laughs> oh itu auto reach Aure... Se wenang Sewenang-wenang. Aure... Tiga. Kayak ini kamu saya kurang lengkap deh. Enggak kan? <laughs> itu dong paling lengkap. Aurevo. Dua. Apa lingkungan kelihatan tentot. bersinar, Pak Jawabannya adalah see you again sampai gimana jumpa kan? lagi tulisannya, tulisannya, gimana? Gimana? A. tulisannya gimana a, -U. a -U. R -E -V -O i r a -U. sebentar nih pak ini kayaknya kamu saya emang nggak ada revoir revoir a -U. ada aku nggak ada masa sih a -U. A -U. oh iya nih dia ada, <laughs> ada 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 next, 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 next. ada 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 <laughs> ada Aduh, ada 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 ada, 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 ada. Ada, ada. Nggak ada. Coba lihat kamus. Coba itu, lihat itu tahun 97. Ini udah updated. Ini ada tuh, ada tuh. Ada. Oh udah, ini Kamus lulus PTN ujian. Oh iya iya, oke Lanjut. Oke. Okay. Kita main games lagi ya. Ini habis ini dulu ya. Satu lagi yuk. le garçon Ah, tahu ya, le garçon mah. Le garçon. Roti. Salah. Lu jangan asbun, lihat dulu di kuis. Eh, di kuis. Di kamus. Le garçon. Ya, garçon. Song. Garçon. Song. Croissant. Gar song. Oh, itu croissant. Garçon. Gampang ini. Apa? Garçon. Garçon. Tulisan ini eh, gimana? Eh, eh.

dong. Yang mana sih? Gartung bukan air putih ya? Bukan. Gitu. Eh, Gini. Udah, ya. ya udah, eh ganti game-nya susah. Iya. Kita ganti aja. Udah, ganti game aja deh. Ya udah. Ganti aja ya game sih. Ya. Susah, susah, ganti, susah. Iya. Padahal kemarin main sama Mentari sama Adil simple banget loh game sini. Kenapa aku main sama Lo susah banget ya? Oh ya. Aku kan jadi juri, mereka berdua kan jago bahasanya, oh, okay. apalagi Mentari kan. Yeah tuh kan aus kan habis main game kayak yeah. gitu aus butuh nini. minum gitu kan nih 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 eh, nih 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 aduh, aduh. aduh. Yeah, enteng, ya. Aus <laughs> banget ini emang bagus nih tumbler view walaupun penuh dia tetap penting aduh tapi yang keren tuh bukan airnya bukan isinya tapi motifnya bener banget e, ya, ini adalah tumbler marriage with benefit view X bang Mardi bang ini, Bang udah ter, ini udah terjual ya, uh, 14.000 tumbler hari ini. Langsung hari check out. out keranjang kuning guys. Eh iya. ya bukan ya, check outnya bukan keranjang kuning? Bukan, check out di Shopee. Tulisannya oh. adalah VIEW Official Shop ya. Yes. Official Store. VIEW Official Store, ini ya. ada nih. Ini keren banget nih. Ada di bawah sini ya. Ada di bawah sini? Ya ada di bawah sini ya. Iya, ya. kalau ini menembus di atas 20.000 penjualan akan ada season 2. Iya, betul. Dan Rizka dan Jerry akan ke... Kamu aja sih. Enggak, <laughs> ini tumbler ini. Ini spesial banget. Ya. Karena kalau ngisi air, itu bisa tahan seminggu kalau nggak diminum-minum. Bener. Iya kan? Enggak habis-habis. Iya. Ih, keren banget. Bener, Gue salut bener. banget Parah. nih. Ini bisa buat isi apa tahu gak? Garsong. Air putih. <laughs> Aduh. Harusnya kan dia anak laki-laki ya. Kalau <laughs> isi anak laki-laki ini isi jin berarti. <laughs> Oke, kita taruh ya. Okay. Jangan lupa cari di VIEW Official Store. Yes, Yopi. check out sekarang. Yeah. View X Bang Merdi, View X bisa dibalikin. Marriage cut benefits bisa dong. Kalian mau nggak? Tapi. Wah, aku langsung mau. check out dari di shopping. Kalau mau beli ya. Yes. Ya, yes. yeah. oke. Okay. sip. Next kita ada main lagi, main adalah adu active. Wah Kalo bisa, ini Kalau aku bisa, sekarang jadinya Aksan. Wah. Waduh. Bukan. Bukan tentang itu. Ini banyak nih. Tadi kita mau adu ayam. Cuman ternyata, ayamnya udah di briefing, kok nggak bawa ayam iya. gitu. Aduh, acting ya. Jadi di sini akan ngambil sebuah kertas, di dalamnya berisi peran yang harus dibawain. Oke. Okay. Itu taruh aja nggak apa-apa. Bawa pulang aja. Ya, tujuh puluh ribu ya. Iya. Thank you. Okay. Silakan ambil satu. Kira-kira apa nih? Buka, jadi, enggak? ya buka. Jadi kunyit, jadi kunyit. Belum Allah. nanti, biar dia jangan, kalau diambil sekarang dia bisa mikir nanti. Coba lihat apa tuh. Mm, oh iya yeah, bener, ngajak nonton marriage with benefit ke pasangan, tapi ekspresinya harus ketakutan. <laughs> Gimana kira-kira? Pasangan cerita itu. Eh, lagi casting lo nih. Iya. Dilihat sama 100 casting directors. Uish, tadi ada mbak Dian tuh. Gak lagi ketakutan iya. juga Bosnya ya. Vue original. Itu lagi minta rekamannya nanti dia. Nah itu, itu dia makanya. Ketakutan. Iya, ngajak ma uh, pasangan nonton Marriage with Benefit tapi lagi ketakutan. Tapi ekspresinya ketakutan. <coughs> Oke. Okay. Pasangannya Kelvin ceritanya. Gak usah, jangan. Nanti dapat lagi sini. Yang <laughs> <tuk> ini semuanya lebih susah, tenang aja. Reska, eh bukan lu. Oh, bukan. Bukan gue ya? Iya, Gesya, Gesya. Ketakutan, Ngapain bukan lu? bukan marah-marah. Ya kan saya marah, biar kamu takut. Oh iya, marahin aku kakak. Nah, tadi udah. Lagi dong, lagi dong. Gak bisa. Ngajak nonton Marriage with Benefits. Iya, tapi ekspresinya ketakutan. Oke deh. Ketakutan ya kak ya. Uh, eh tak pak saya kan berarti gak acting berarti Rizka, ke kamera dong oh iya. Kan ke pasangan. iya tapi kan temenin temenin oh iya iya uh, ceritanya K uh, pasangan kamu di kamera ya Ya, C boleh boleh casting. boleh boleh <laughs> ada yang berasa gempa gak tadi enggak ya kita lagi happy <laughs> Enggak. <laughs> enggak, sih okay. eh, sekarang ya iya sekarang sekarang enggak bisa sekarang gempanya tadi barusan oh iya. oke oh, oke okay, ini okay. kemarin ini kamera yang mana kameranya yang itu tadi. nah tuh ketakutan banget nih kak ya, iya iya Berarti kata-kata utamanya ya. Terserah manggilnya apa, kalau manggilnya Nyet ya Nyet gitu. Enggak dong. Oh, oh iya. iya. Oke, okay, yuk. ya nanti nilai siapa kakak? Bebas, bebas. Bisa banyak kan interview nih, kita langsung aja mulai <laughs> gimana nih. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, yuk ya. Satu, yeah. dua, dibilang dong. Rolling action okay. gitu. Action. Keep roll. Action. Action saya nonton Minute with Beyond Fit ya sekarang ya. Episode episode berapa? 9. Episode episode 9 ya nonton ya. Besok akan ada episode 4. Oke. Okay? Nontonnya sayang ya. Dah. Itu berarti ketakutan sama dikejar-kejar tuh beda nah, tipis tapi ya. Tapi gue yakin tadi ketakutan. Bener. Kenapa coba? Kenapa? Soalnya dia ngomong, seng-seng nonton sekarang ya, Merit Fit episode 9 ya, besok ada episode 4. Tuh, sang 10. dia takut dia ngeblank. Iya kan? Aku iya, benar. Kamu Aduh bilang empat, tadi. Bagus betul-betul ketakutan. -betul. Natural. Ketakutan natural banget ya. Iya, iya. Thank you. Oscar Mantap. nomini ini, Oscar nomini. Coba. Anda dibebaskan Ayah. dari ketemu calon mertua acting. tapi ah. oh, pas, <laughs> pas, pas, ada, Ada. Ketemu calon mertua tapi terkaget-kaget. Iya, yeah. Oke. Okay. Ketemu calon mertua tapi kaget ya? Apa? Ketemu calon mertua tapi kaget? Iya tapi kaget. Oke. Okay. Kaget ya. Selamat... Malam... Tan... Katanya... Beb... Katanya... Udah ini mama ada. kamu. Tapi kok... Ada kumisnya? Ya, ah. kaget, 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 uh, kaget, kaget, ya, plot twist, tapi gak ada, kumis ya. Manya, tapi ada, tapi kumis. ada kumisnya ya, ada oh mama, kamu gitu. ada kumisnya, iya. wah, tapi pernah gak ketemu mertua kayak gitu, ibu-ibu, tapi kumisnya tebel banget, pernah okay sih, lah. waktu itu main film, <laughs> yang jadi ibu ada kumisnya, oh, soalnya jadi ibunya, Isdalia. Dahlia <laughs> <laughs> aduh, cakep lagi, manis banget <laughs> iya, ya, bener-bener, tapi oke, okay. ya. skornya seri, seri. ya, iyalah, siapa gua. Dalam untuk menilai. Aduh, eh tapi kan kita tadi di awal ngomongin soal uh, oh, sebuah... udah game satu aja? Udah. Oh, okay. Mau lagi? Enggak sih. Oke. Okay. Tadi kan kita udah di awal cerita tentang ada scene sin yang terberat ya. Kalau scene yang paling favorit ada nggak Yang ngerasa kayaknya ini pick gue banget nih ada di merge Benefit gitu. Sesuai karakternya atau dari yes, semua... Uh, sesuai karakter. Hmm. yang menurut Geisha tuh kayak ini scene favorit gue banget lagi gue di sini keren banget lagi gitu. Gak apa-apa narsis dikit. Keren banget apa mirip aku banget? Bebas bebas, pokoknya scene scene favorit. Scene favorit itu mungkin pas adegan yang api kali ya, karena disitu situ kan rame-rame. Uh. Terus juga uh, dieksekusinya dieksek juga sangat 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 Luar biasa ya itu ya. Iya sih. Jam setengah dua malam. Oh iya? Sampai... Eh, emang itu setengah dua malam? Setengah dua malam. Oh iya? Wow. Wow. Gue sampai gak inget loh. Setengah, setengah dua, malam, dua malam. Makanya kan kakak kan bikin games-games itu. Supaya kita tuh oh, pada gak ngantuk. Itu tuh setengah dua malam itu ya. Itu setengah ampun. dua malam. Terus hmm. juga kita di situ ada banyak... eh uh, banyak apa ya? banyak saling ngasih masukan juga lah saling apa ya kayak misterinya enak aja sih di situ sih oh gitu. di pasin itu ya iya pasin itu gitu jadi kayak saya ngomong eh kayak ini anaknya gini deh gini 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 ya pokoknya bisa kecampur lah di situ iya lah. seru tuh kalau suportif ya ya iya, ya kalau Jerry ada nggak yang paling rasa excited lah ya iya, iya. sama scene ini bagus banget lagi sini gue nih mungkin kalau bagus kan itu dinilai dari uh, penonton tapi iya, excited iya, iya. banget iya, iya. gitu iya, iya. waktu di uh, mau jadi Aksan sama Jerry baru sampai di depan rumahnya Gea, nah, dia mau turun. Karena itu adalah scene pertama gue take. Mm. Oh, itu tuh yang mau ke nikahan bukan mau nikah eh bukan, bukan mau ke nikahan, nah, mau ke tunangan. Mau ke kan. yang malam-malam kan. Malam-malam di dalam mobil, iya. itu tuh rasanya kayak kalau pemain bola tuh ya, uh, kayak ketebur kan, Cristiano Ronaldo gitu. Bener, ya? Pak. Kayak iya, Garnacho kan. masuk tapi main sama Cristiano Ronaldo gitu. Jadi Iti. kayak wih, gue main sama apa? Habimana nih? nih satu mobil lagi? Asli, tuh, banget. batu tuh, 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 tuh. Wah excited banget. Itu excited, banget excited, excited banget. Excited Ayy, banget. Eh keren. Warah, Luar warah. biasa. Tadi kan.. Uh, Oke okay, ini udah ditanyain tadi gak usah ya, tapi gini. Hmm. Kan Jerry udah dapat, uh, Kelvin udah dapat peran Jerry ya? Yang semua orang tuh kayaknya, ini seru banget di perannya. Iya. Ada lagi gak sih peran yang pengen lo dapetin tuh yang kayak gimana? Yang pengen didapetin gitu ya? Iya. Oh, mungkin yang menantang seperti uh, Adi Jamal ya Adi Jamal menurut gue soalnya kalau sebagai berkaca sebagai penonton tuh hmm. dia bener-bener beda Tora Sudiro dan Adi Jamal ya, bener. Oh, iya benar kalau Tora kan ibaratnya yang oh, comedian, lucu, Gitu lucu terus juga ya ya udah gitu kan hmm. kalau yang Adi Jamal tuh bisa bener-bener oh ternyata dia tuh dari yang kita pikir dia jahat tapi terus berkembang ternyata dia Ya bapak-bapak sweet juga yang sayang oh. sama istrinya gitu, iya, tapi bener. sama sekali nggak ada bercandanya. Jadi beda iya. banget sama aslinya. Padahal kalau misalnya di lokasi tuh, uh, aku nggak banyak sering satu lokasi sama Om Tora sih. Ya. Cuma sempat ada sekali. Itu itu aja udah dapat banget. maksudnya komedi itu dapat banget gitu Om Tora di lokasi, tapi pas dia udah masuk ke set, udah beda. Ya udah langsung jadi Adi Jamal. Is, gitu. keren ya, keren. Kalau Gisi ada nggak? Kalau selama ini aku selalu ngejawab ya siapapun yang bisa ke Paris gitu kan, yang ikut ke Paris. Kalau sekarang beda dikit kali ya. Apa tuh? Masa Paris mulu gitu kan, uh, uh. udah lah, udah selesai nih. Iya dong, Cisauk dong sekali-sekali. Benar, benar, benar. Keluarga <laughs> Cisauk. Halo. Halo, Cisauk hadir. Ya. Mungkin ke perannya Kak Ayu kali ya, Kak Ayu Shita kali ya. Ah jadi Sonya. Jadi Sonya. Gitu. pengen peran jadi istri-istri nakal gitu ya yang diselingkuh apa atau apanya mm -hmm. nih semuanya sih, karakternya menurut aku sih menarik gitu mm. Gaya juga Gaya juga menarik Aneka ya. menarik ya semuanya punya ada uh, ya ada sisi menarik masing-masing ya. lah ya gitu Cuman aku lebih ke kak sonya ke, so, uh, so ke mm -hmm. kak Ayu karena benar-benar bertolak belakang banget sama karakter aku aslinya okay. kayak gitu Wah. Wow, Kalau dia kan e, menarik tapi kan ya masih baik, masih ada sisi kan sama kan sama-sama baik gitu Bener. kan. Kalau songnya kan beda, udah yang dengan dia istri orang, Iyo. masih sayang sama orang lain. Oh, oh. Terus dengan gimik-gimikannya, dengan hamilnya, apa itu menurut aku seru sih. <susur> eh, gitu. Seru ya, tapi seru, untuk seru, tidak seru. terjadi di real life ya serem ya. Eh, jangan <tip> dong, amit-amit. Amit-amit. Maka aku suka sesuatu yang menantang iya, yaitu maen. karakternya Oke, okay, next plan guys mau ngapain? Nextnya plan ke depan nih kira-kira dalam waktu dekat mau ada apa mau ngapain mau ada syuting okay. ada kerjaan udah sampai situ aja ya. sampai situ aja <laughs> sampai situ aja terus lah terus 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 apa ya terus berkarya lah pastinya lah belum mm -mm. seri tadi ya eh? kurang siapa? cincin atau apa gitu belum ya uh, belum ya belum Kita fokus okay. ke kerjaan aja dulu ya, ya. Yo, cuan 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 ya, cuan nggak apa-apa <laughs> Kalau Kelvin katanya mau memperbesar saya sosial sih, media. Oh uh, ya, ya terus mempromosikan sama yang paling deket sih. Abis ini mau pulang ya. Oh iya jelas dong. Lo <laughs> <Lu> ngapain di sini? <laughs> iya 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 mau pulang mau istirahat mau simpen tenaga karena besok subuh mau nonton episode 10. Oh, Aduh. Episode terakhir. Sedih banget. Sedih banget. Sedih sini. banget. It's it's ini bener benar uh, perjalanan yang sangat menyenangkan uh -huh. dari pertama casting sampai akhirnya bisa menjadi sebuah karya yang bisa dinikmatin. 5 juta penonton lebih. Wih. Mantap. Wihuu. Itu ya. 5 juta ya. minggu lalu, sekarang gak tahu. Nah, berapa. Makanya 5 juta minggu lalu. Benar, 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 benar. Minggu bener. ini tuh udah sekitar 4 juta kalau enggak. Lah kok, kok mundur? Kurang kurang ya? Kok mundur? <laughs> Teman saya ada yang bilang tuh. Mau nonton episode 9 habis itu episode 4. Nah, itu. Yes, ya. Takut, okay. takut. takut. Orang takut apa aja Iya, betul. Boleh, boleh, takut, takut. Guys, ya, makasih banyak. Kelvin makasih, makasih banyak. Ilham, ya, thank you. View thank you dan semua yang udah nonton, thank you. Sampai ketemu Suman lagi di next promo ya. Iya, yes. yes. sampai ketemu. Iya, yeah. buat viewers yang udah nonton, terima kasih banyak. View Cici adalah hasil kolaborasi antara View dan juga TikTok Indonesia. Jangan lupa tonton terus semua series dan film yang ada di View. Dan juga Nonton Marriage with Benefit mm -hmm. gratis. Wuh, gratis lho. Empat episode Besok awal. Episode Besok, Besok episode terakhir. Besok episode terakhir. Jangan lupa nonton terus ya. Sampai ketemu lagi di next Future Chat. Saya Ilham Ramdan pamit. Sampai ketemu lagi dah. Da. Yeah, semua, thank you.